Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, banjir yang merendam RW 7 Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur mulai surut. Warga RW 7 Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur membersihkan rumah dari lumpur dan sampah. Warga berharap banjir hari ini tidak menggenang lagi dan bisa beraktivitas seperti biasa. Ini bersihin lumpur. Lumpur. Lumpur kalau nggak dibersihin, keburu kering udah susah. Kalau nggak barengin sama air gitu, aduh ampun. Ketebalan lumpurnya semana, Pak? Bisa 2 cm kan ya. 3 cm kali bisa. 2 cm, 3 cm. Iya, tebal ini. Sempat terendam air setinggi 2 meter sejak Minggu sore, banjir di Bina Warga Rawajati, Jakarta Selatan sudah surut. Sejumlah warga mulai membersihkan lumpur dan sampah yang masuk di permukiman. Waspada banjir dan longsor, Pemprov DKI Jakarta menyiagakan pompa penyedotan banjir dan memastikan alat pompa serta pintu air berfungsi layak. Warga DKI Jakarta diminta waspada hujan lebat yang berpotensi banjir di wilayah masing-masing. Kami di Jakarta antisipasi dengan memastikan bahwa semua alat-alat yang bisa digunakan untuk pemompaan itu disiagakan, dipastikan berfungsi. Dan saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk juga waspada, memantau apabila terjadi hujan yang lebat, pantau kondisi lalu lintas. Kami menganjurkan menggunakan kendaraan umum sehingga bisa lebih leluasa. Terima kasih.